Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih. Sebelum kita teruskan isu hangat ini jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tidak ketinggalan isu-isu hangat pada setiap hari. Kami doakan anda semua dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segalanya serta murah rezeki. Amin. Mari kita dengar isu hangat hari ini. Muhyiddin sedia letak jawatan pengurusi PN. Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin bersedia meletakkan jawatan berikutan prestasi hambar gabungannya dalam pilihan raya negeri PRN Johor yang menyaksikan pertembungan pelbagai penjuru. Gabungan baru itu bertanding di semua 56 kerusi tetapi hanya berjaya memenangi tiga, Maharani, Indau dan Bukit Kepong. Menjawab soalan wartawan, Muhyiddin berkata dia bertanggung jawab ke atas keputusan itu dan akan menghormati kehendak ahli jika mereka ingin perubahan kepimpinan. Ya, saya bertanggung jawab, tiada masalah untuk letak jawatan, katanya. Saya bersedia letak jawatan bila-bila masa sekiranya ahli parti membuat keputusan sedemikian. Kalau nak tukar, saya terima. Kita amalkan sistem progresif. Jawatan pengurusi bukan hak saya, tapi keputusan parti atau kepimpinan parti komponen PN, katanya kepada pemberita di pusat operasi PN di Senai. Bekas perdana menteri yang juga presiden Bersatu itu berkata, "PN bersyukur kerana memenangi tiga korupsi itu, dan tren pengundian mendedahkan gabungan itu mempunyai daya tarikan." Dalam kalangan pengundi Johor, selepas meneliti data, kita dapat melihat terdapat sokongan di kawasan tertentu untuk PN. Walaupun ia baru, kempen kita pada pilihan raya kali ini menarik minat rakyat Johor, tetapi ia tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimanapun, perjuangan kita akan teruskan, tambahnya. Pengerusi PN juga mendedahkan bahwa penelitian akan dijalankan untuk menentukan faktor di sebalik prestasi buruk itu. Sekian isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.